Kita pendosa. Kita pendosa. Tapi Allah enggak buka aja dosa-dosa kita di hadapan orang lain. Para ulama mengatakan, idza ta'ajjaban nasu bika, jika ada orang kagum dengan Anda, sebenarnya yang dia kagumi adalah kehebatan Allah dalam menutup aib-aib Anda, bukan andanya. Andanya mah pendosa. Kalau Allah bongkar aib Anda, mereka muntah melihat Anda. Sebenarnya yang mereka kagumi itu kemampuan Allah dalam menutup aib kita, seakan-akan kita soleh, seakan-akan kita soleha, seakan-akan kita pemuda hijrah, seakan-akan kita pemudi hijrah, seakan-akan kita ustadz yang dipanuti. Enggak. Kita hanya pendosa. Maka minta kepada Allah, jangan sombong.